Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah. Hari kita telah masuk kepada bulan-bulan haji. Walaupun pada tahun ini jamaah-jamaah haji tidak diberikan ruang oleh Allah. Allah taala tidak mengkehendaki bahawa tidak ada orang yang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Tapi bulan-bulan haji itu terus kita berada di dalam bulan Syawal telah selesai meninggalkan kita. Kemudian Zulkaidah dan Zulhijjah. Mana tidak berapa bulan lagi kita akan masuk. Bagi orang yang menunaikan haji kelazimannya pada tahun setiap tahun, maka bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haji ini mereka telah berada di dalamnya. Dan insya-Allah hari ini kita nak menyambung lagi bicara kita tentang bagaimana kewafatan para khulafa ar-rasyidin yang ianya merupakan orang-orang yang telah diberi jaminan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk syurga. Dan kita melihat bagaimana yang ditulis oleh Al-Imamul Ghazali kesudahan bagi orang-orang yang dekat kepada Allah dan ia menjumpakan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala di saat kematian mereka. Jadi kita berada pada muka surat 113. Pada minggu yang telah lalu kita menceritakan, mengisahkan bagaimana ketika Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an menemui kewafatannya. Kisah diceritakan oleh Sumamah bin Hans Al-Qushari. Aku sedang melihat ketika Uthman mengawasi para pengepungnya dari atas, lalu dia berkata, datangkan kepadaku dua orang teman kalian yang tidak mengajak kalian menentangku. Maka dua orang itu lalu datang laksana sepasang unta atau keldai. Kan ini adalah kiasan. Kiasan kepada nak menunjukkan bahawa ini merupakan orang yang terpenting, yang menjadi satu kegunaan pada zaman itu. Jadi bila sebut dia orang ni, kalau bawa mari dua orang ni, ini adalah orang yang penting dalam sesuatu kumpulan. Maka sebab itu dia membuat kiasan kepada sesuatu yang mudah dilihat, sesuatu yang pernah dilihat dan pernah ditunggangi. Unta dan keldai. Kerana ni dua tunggangan yang amat bernilai. Maka Uthman menatap mereka dan berkata, bersumpahlah demi Allah dan demi Islam, tahukah kalian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, tidak ada air di sana kecuali di sumur rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang mahu membeli sumur rumah ini dan menimba bersama orang-orang Muslim lainnya dengan imbalan sesuatu yang lebih baik
bagimu di syurga. Aku pun membelinya dengan harta kesendiri. Apakah kalian sekarang menghalangiku meminum air sumur itu atau bahkan dari sumur lainnya? Ha, jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kisah ini nak bawa kepada kita, adakah salah kita ni menzahirkan amalan, menzahirkan ataupun menyebutkan amalan kita kepada orang lain? Boleh atau tidak kita menyebutkan amalan kepada orang lain? Maka ulama menyebutkan sekiranya dia tidak menimbulkan, akan jatuh kepada riya, maka hukumnya harus. Ada. Tapi menyembunyikan itu adalah lebih afdal. Menyembunyikan itu lebih afdal daripada menzahirkan. Jadi maknanya para ulama mengatakan tidak menjadi satu kesalahan, harus hukumnya menzahirkan ibadat kepada orang. Kalau dengan ibadat itu boleh maknanya menyebabkan orang jadi tertarik nak ikut ataupun nak buat. Tapi kalau sekiranya nampak bahawa kalau kita menzahirkan ibadat itu boleh menjatuhkan diri dalam riya yang menyebabkan musnah segala amalan, maka sembunyi itu adalah lebih afdal dan lebih baik. Jadi tuan-tuan para sahabat ini, mereka ni tak bimbang. Mereka ni tak bimbang bahawa dia jatuh dalam perasaan riak kerana iman mereka ni tinggi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Sayyidina Uthman menyebutkan di antara usaha ataupun amal dia yang pertama ketika mana sampai di Madinah, ketika mana berada di Madinah. Maka mereka mengiyakan, tak ada seorang pun menafikan akan usaha dan bakti, makna kebajikan yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Tak ada orang pun menafikan, memang betul. Ya. Maka Uthman bin bertanya lagi, tahukah kalian bahawa akulah yang melengkapi pasukan Muslim yang tengah kesulitan dengan hartaku sendiri? Maka mereka juga tidak menafikan. Kerana Sayyidina Uthman, kalau kita melihat di dalam hayatu sahabah, membelanjakan puluhan ribu untuk membeli 1,000 ekor kuda untuk support orang-orang Islam yang tak ada transit, tak ada apa ni, pengangkutan ataupun tunggangan. Maka Sayyidina Uthman beli 1,000 ekor unta, 1,000 ekor kuda. Kalau satu ekor kuda harga 5,000, dah kalau 1,000 apa? Nak tunjuk banyaknya duit Sayyidina Uthman bin Affan dan berkatnya harta dia. Ada? Berkat tu harta dia tu. Jadi ini antara usaha dia dan bakti dia kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Islam. Maka Uthman bertanya lagi, tahukah kalian saat masjid jadi terlalu sempit kerana makin banyak jamaahnya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mahu membeli tanah keluarga si pulan dan si pulan dengan imbalan sesuatu yang lebih baik baginya syurga. Rasulullah bila melihat jamaah semakin ramai, sebab kalau kita melihat Rasulullah ketika masuk di Madinah pun, umat Islam pada waktu itu dengan sebab usaha dakwah yang dilakukan oleh seorang sahabat radhiyallahu an, dia telah sampai kepada 250,000. Sedangkan Rasulullah belum masuk lagi, dakwah telah dilakukan oleh para sahabat, kan? 250,000 ramai tuan-tuan, sedangkan Rasulullah ni berdakwah selama 10 tahun. 10 tahun di Mekah, hanya 70 keluarga aja yang Islam. Bayangkan, nak tunjukkan orang-orang Madinah ni dia lebih lembut, dia lebih mudah untuk terima, maknanya menerima hidayah, menerima Islam tu lebih mudah. Bayangkan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke Madinah, orang-orang bila mengetahui Rasulullah ni nak masuk ke Madinah, mereka menunggu di makna perbatasan Madinah.
menunggu naik pokok dan sebagainya. Lalu mereka ni maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah, sedangkan Rasulullah masuk ke Madinah, masjid yang dibina tu kecil ya, tak besar sangat. Masjid ni pun besar, kan? Masjid ni pun besar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina, katakan sebelah ni rumah dia, pintu ni adalah pintu keluar. Masjid ini hanya dua tiang aja. Dia ni sampai tiang ni. Itu. Kemudian inilah dia masjid asal. Yang tidak besar. Maknanya antara mimbar dengan rumah. Rasulullah punya mimbar tu mimbar yang pertama. Kan? Dekat situ ada tiang taubat. Dekat situ ada tiang taubat itu merupakan ada seorang sahabat yang diikat pada tiang tu. Kan? Sehingga maknanya bila dia nak buang air kecil, nak pergi apa, berkadu ajat, Rasulullah lepas kan. Orang jahat ikat kat tiang. Bila nak buat, nak pergi kadu ajat, lepas kan, ikat balik. Jadi dia tengok Rasulullah ni semayang. Sedangkan dia punya penentangan. Rasulullah tak beri, tak cakap masuklah Islam. Ikat aja beberapa hari, kan? Akhirnya dia masuk Islam dan bertaubat. Tu tiang-tiang ni banyak sejarah dia, tuan-tuan. Kalau kita pergi ke Madinah, setiap tiang tu ada sejarah dia. Kalau tuan-tuan dekat dengan sebelah sebelah daripada mimbar itu, sebenarnya dia ada pintu, pintu gerbang tu yang kecil tu, sebelah tu ada. Sebab itu Rasulullah tempat semayang Rasulullah. Tapi dia, orang-orang Madinah ni penjaga, dia dah letakkan apa ni, tempat gerak. Tu dah, kita dah tak boleh masuk kat dalam tu kan. Asalnya situ adalah tempat Rasulullah sentiasa melakukan ibadat. Jadi itulah area, maknanya kalau kita nak raudhah, itulah areanya. Kan? Tu je sepadan dia. Ada orang kadang-kadang dia semayang, dia kata raudhah ni sampai bawah bumbung tempat orang azan tu tak termasuk. Jadi masjid asal Rasulullah tu sikit je. Bayangkan nak menampung 250,000, kan? Mana boleh? Maka Rasulullah telah menawarkan, siapa sanggup nak beli tanah? Siapa boleh beli tanah dapat syurga. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, siapa tak mahu masuk syurga? Tapi nak masuk syurga ni nak kena ada pengorbanan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang nak masuk syurga boleh, bukan boleh masuk syurga macam tu je. Mesti ada pengorbanan. Tuan-tuan datang meninggalkan rumah, kerana ini jalan-jalan untuk masuk syurga Allah. Kan? Bukan senang. Kalau duduk kat rumah je tak boleh. Terpaksa meninggalkan rumah, datang ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang melalui satu mana-mana jalan menuntut ilmu, maka Allah Taala mudahkan jalannya masuk syurga. Kan? Jadi bukan senang nak masuk syurga, tuan-tuan. Mesti ada satu pengorbanan yang dilakukan. Maka nak masuk syurga, Rasulullah kata, siapa boleh beli tanah-tanah orang di sekeliling ni untuk tambah besar masjid, maka ganti dia syurga. Maka Saidina Osman, dia keluar duit dia. Sebab dia banyak duit. Inilah untungnya jadi orang kaya. Tapi kalau kaya kedekut, masalah juga. Mana? Untung jadi orang kaya kalau mereka ni menggunakan harta untuk infak. Sebab tu orang miskin ni pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cemburu dengan orang kaya. Cemburu dengan Abdul Rahman bin Auf. Cemburu dengan dengan Abu Bakar As-Siddiq, cemburu dengan Sayyidina Uthman, cemburu dengan Sayyidina Umar dan banyak lagi sahabat yang kaya-kaya. Sehingga orang miskin ni rasa tak senang hati dengan orang kaya. Sedangkan mereka ni sama-sama Islam. Lalu mereka ni, orang-orang miskin ni datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ni sentiasa dalam keadaan yang malang." Kan? Temu Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami orang miskin ni malang selalulah," dia kata. "Nak? Kami Rasulullah tanya, "Sebab apa engkau kata begitu?" "Apa tidaknya ya Rasulullah, kami semayang, orang kaya pun semayang. Nak, sahabat engkau yang kaya pun semayang. Kami bangun malam, dia pun bangun malam juga. Semayang juga.
Itu orang kaya dulu. Orang kaya sekarang belum tentu lagi. Kan? Ha. Engkau ajarkan kami satu-satu amalan. Ha? Ajarkan kami sesuatu, maknanya zikir. Kami baca. Kemudian mereka tahu, mereka pun amal juga. Ha? Rasulullah kata, ha? Lalu para sahabat yang miskin ni kata, kan? Kami ni rugi ya Rasulullah. Sebab kami ni tetap rugi kerana apa? Semua yang kami buat, orang kaya pun boleh buat. Nah, satu yang kami tak boleh buat, mereka ada harta, kami tak ada harta. Kan? Ini rugi kami. Rasulullah kata itu merupakan bahagian nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Batu untung orang kaya kalau ingat. Kan? Jadi beginilah yang berlaku kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Dia menggunakan kekayaan dia untuk membeli akhirat. Untuk membeli maknanya syurga Allah. Jadi alangkah baiknya orang yang kaya, dia menggunakan nikmat kekayaan dia untuk beli. Membeli apa? Syurga Allah. Seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Ha. Maka kata Sayyidina Uthman, aku membelinya dengan hartaku sendiri. Ha, ni duit dia. Beli tanah untuk tambah besar masjid dengan duit dia, bukan duit siapa-siapa. Apakah kalian akan menghalangku mengerjakan solat 2 rakaat di sini? Aku yang keluarkan duit, takkan kau nak halang tak? Jadi mereka menjawab ya, membenarkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Uthman. Maka Uthman bertanya lagi, kan 120 buah masjid. Kan? Jumlah orang yang datang ke masjid hari Jumaat keseluruhannya di seluruh Melaka baru 125 ribu. Mana lagi orang? Tuan-tuan, mana lagi orang? Orang Islam ni mana lagi tak datang masjid? Sedangkan masjid dah dibuka dah. Mana lagi tak datang Jumaat? Baktai kita mengambil keputusan, kita nak bagi surau-surau ataupun mana-mana surau di taman-taman, jadikan dia maknanya untuk solat Jumaat. Untuk bagi orang boleh semayang Jumaat. Itu tak tentu datang tak datang. Wallahualam. Tuan-tuan, 80 ribu lagi belum hadir semayang Jumaat. Bermula daripada mula hari itu kita 29 hari bulan mana kita mula buka masjid-masjid untuk Jumaat, hanya 125 ribu je yang datang. Mana ramai lagi, ramai lagi yang tak datang masjid, tuan-tuan. Mana mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri, kan? Mereka diuji oleh Allah. Waktu kita kena ambil ingatan, ada orang yang diuji dengan harta dan dirinya. Waktu kita bimbang, kita bimbang, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan daripada orang-orang musyrik. Jadi tuan-tuan, ini ingatan Allah Subhanahu wa Taala kepada kita. Kita tak lari, tak boleh lari daripada ujian Allah. Kan? Hari ini kelas-kelas pun dah dibuka. Berapa ramai orang yang datang? Tak ramai lagi. Ada masjid yang dibuka, hanya 2-3 orang yang datang belajar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Susah ni kita berada dalam keadaan. Sehingga maknanya sekarang ni timbul pula satu penyakit yang baru. Maknanya orang dah tak nak semayang Jumaat. Dah timbul pula satu penyakit baru. Dia dah selesa, kan? Dia memberikan alasan, eh, ini zaman PKP, tak semayang tak berdosa. Kan tak? Lepas tu kita nak mengeluar, kita tadi sepakat nak keluarkan satu fatwa. Maknanya bagaimana hukum orang yang tidak mengerjakan semayang Jumaat? Jadi tuan-tuan bayangkan, ada yang orang ni sekarang dah tak hirau semayang Jumaat dah. Ini bahaya yang berlaku pula setelah Allah Ta'ala turunkan wabak.
dia turunkan wabak orang tak nak pergi masjid pula. Nak dia turunkan wabak orang tak nak pergi Jumaat pula. Ni dah satu kerja baru pula tuan-tuan. Ini wabak lebih besar daripada wabak virus. Kalau sekiranya orang dah tak mau berjamaah, maka tunggu Allah Ta'ala tahan semua dia punya nikmat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Ni dalam satu kita mendapat satu maknanya apa ni, dari kajian setelah beberapa bulan dah sampai sebulan masjid dibuka untuk Jumaat, rupa-rupanya ramai orang Islam yang tak pergi Jumaat. Jadi dengan sebab itu tadi mesyuarat kita telah memberi lebih kurang 22 surau untuk diri Jumaat. Dia dapat taraf, maknanya jami' tapi bukan masjid. Surau-surau di seluruh negeri Melaka. Jadi mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan surau ni, orang akan datang mendirikan solat Jumaat. Mereka tak boleh beri alasan lagi, dia kata nama kami tak masuk senarai lah. Besok dah diberi surau-surau taraf Jumaat, kalau tak datang, itu malang lah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak buat kuasa pula, makna hukum siapa tak pergi Jumaat kena tangkap pula. Tuan-tuan kena ingat tu, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahawa orang-orang soleh, mereka tak pernah hidup senang kerana mereka sentiasa diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak ke arah itu, maka kita kena bersedia dengan ujian Allah, kan? Mereka diuji, dia uji, Allah Ta'ala uji dengan kematian dan sebagainya, kan? Kemudian kita masuk kepada sahabat yang seterusnya, wafatnya Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Disebutkan oleh Asbab Hanzali menceritakan di waktu fajar sebelum Ali ditusuk dengan pedang, Ibnu Tayyib datang menemui dengan mengajaknya solat. Lalu sedang Ali berbaring dan mengantuk. Ia tetap seperti itu ketika Ibnu Tayyib kembali kepadanya. Akan tetapi ketika mana Ibnu Tayyib datang untuk ketiga kalinya, Ali bangkit dan berjalan sambil melantunkan syair. Bersiap-siaplah menyongsong kematian, kerana kematian pasti akan menjemputmu. Jangan takut mati kalau ia sudah tiba di pantai hidup. Jadi tuan-tuan, orang-orang alim ni Allah Ta'ala dah bagi gesa kat dia. Dia kalau nak meninggal dunia, dia dah ada dah, dah nampak-nampak dah. Sebab tu kalau kita ni ndak juga macam tu, ada satu amalan. Ni amalan-amalan para ulama. Nah, amalan-amalan para ulama, kalau kita nak mati, Allah Ta'ala bagi gesa kita. Jadi ulama-ulama ni dia mengamalkan satu amalan, membaca akhir surah Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Orang yang mengamalkan amalan ini, dibaca pada subuh 7 kali, dibaca maghrib 7 kali, ketika mana hampir dia nak mati, dia akan lupa pada amalan ini. Mana kalau dia lupa tu, dah sampai masa dah. Kerana berlaku pada zaman Salafus Soleh, seorang ulama, dia ni hafal Quran, orang Arab hafal Quran ni macam air, tuan-tuan. Kan? Kita hafal Quran ni tak berapa lah. Kejap ingat, kejap tak ingat, kan? Orang Arab ni kalau kejap ingat, tak ingat tu, dia tak hafal lagi. Dia nak hafal, yang dikata hafal ni macam air, jiruh dilalu je, baru hafal, nama dia hafal, kan? Jadi ketika mana dia ni, dia 3 hari sekali khatam. Satu hari tuan-tuan dia baca, dia sampai kepada akhir surah Taubah ni, dia tak boleh baca.
Dia baca-baca tak boleh pergi ke depan. Tak? Maka dia teringat, wah. Kan? Dia terlupa, ayat tu dia terlupa. Sampai ayat ni terlupa. Kan? Sehingga dia pesan bagi tahu anak dia, cuba buka ayat tu. Apa ayat yang lupa? Rupanya laqad ja'akum. Maka tak berapa hari dengan izin Allah Taala, dengan kehendak Allah Taala, dia meninggal dunia. Ha, jadi tuan-tuan, tuan-tuan kalau takut tak payah amal lah, tapi mati tu tak mati. Kan? Ha, kalau takut tak payah amal. Mati tetap mati tuan-tuan. Jadi ini merupakan amalan supaya apa? Kalau kita beramal ni, kita bolehlah bersedia. Allah Taala dah bagi hint kat kita. Dah mula duduk termenung, tak berapa nak cakap dengan orang, dah duduk sendiri-sendiri dalam bilik. Ha, siap-siap lah. Sebab tu kita jangan heran bila kita dengar ada di kalangan para salafus soleh, tok-tok guru ni mati siap dah mandi, kapan dah siap kat sebelah dah. Ha, jadi tuan-tuan jangan heran, ini amalan. Nak amal-amal, tak nak amal, tak jadi salah. Bukan wajib tu tuan-tuan. Kan? Kan kata wajib kan pula, susah juga. Kan? Ha, baca, baca. 7 kali setiap. Selain daripada itu, amalan ini besar. Kan? Saya bagi tahu dengan staff saya, murung, dia murung. Sebab kematian abang. Saya kata amalan ni, ada amalan, nak ajar amalan. Tapi kena amal lah. Kan? Laqad ja'akum ni bukan setakat itu je tuan-tuan. Orang yang membaca laqad ja'akum ni, Allah Ta'ala akan bagi dia jalan kepada, kalau dia menghadapi kesukaran dalam hidup, dia susah, tu baca ayat ni, amalkan ayat ni, maka Allah Ta'ala akan bagi jalan mudah untuk dia. Kalau takut nak jumpa orang, ada musuh banyak, baca laqad ja'akum banyak-banyak. Nah, orang yang hidupnya tak tenteram, kacau, orang yang hilang ingatan dengan sebab aksiden ke apa, hilang ingatan, baca amal. Kita bacakan kat telinga dia. Kan? Orang gila, gila, bacakan kat telinga dia. Kita kalau takut, kan? Tuan-tuan nak jadi imam ni, tuan-tuan ingat senang ah? Nak jadi imam. Ketika mana nak baca khutbah, perut ni kecut. Alah, dia kata, ustaz itu pun takut. Cuba try sekali. Nak tahu terkencing ke terberak? Nak. Walaupun orang-orang yang kita adab tu biasa-biasa, lepas tu kita sembang bukan main sakan ni. Tapi bila kita nak naik baca khutbah, nak jadi imam, pimpin orang ramai, walaupun itu kita jumpa tiap-tiap hari, dia punya takut satu macam. Tuan-tuan, waktu kita ni kalau nak jadi imam, sembahyang hajat dulu. Janganlah. Perut ni dia macam-macam pula datang. Masa itulah nak buang air kecil ada, nak buang air besar ada, nak waktu tu senak perut ada. Kan? Tak kahal tak ada apa-apa pun. Lepas sembahyang elok aje. Makan pesembur lagi pula tu. Nak elok aje. Oh, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi orang yang nak mengadap orang-orang macam ni, maka sebelum dia keluar, dia baca laqad ja'akum. Sebab apa? Dan satu lagi laqad ja'akum ni, kelebihan dia, orang dia jadi haibah. Orang baca laqad ja'akum ni, dia jadi haibah. Orang tengok dia tu, dia macam jadi gerun dengan dia. Bukan nak suruh orang gerun kat kita, tapi dengan sebab amalan. Ini di antara sedikit-sedikit apa ni kelebihan laqad ja'akum. Banyak lagi lah tuan-tuan. Tak tahu tuan-tuan catit ke, tuan-tuan dengar ke, wallahu alam. Kan? Ha, jadi tuan-tuan baca dia 7 kali pada waktu petang, pagi 7 kali pada waktu petang. Jadi kalau sekiranya kita nak berjumpa dengan orang-orang yang kita takut, dia mula daripada kita bergerak daripada tempat kita, baca sampai bertemu dengan dia. Nah, saya nanti dia tak boleh bercakap apa-apa. Ha, jadi ini amalan-amalan ni banyaklah kita bagi dengan orang kan. Atau keyakinan seseorang lah kepada dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ha, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran kan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran,
wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Ha? Apa Rasulullah sebut, Allah Taala sebut, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Kita ni hidup tak akan mati melainkan Allah Taala izinkan. Ada orang jatuh aksiden teruk tapi Allah Taala tak izinkan tak mati. Ingatlah tuan-tuan. Tu sebabnya nak menunjukkan kepada kita tak boleh sesuatu pun memudaratkan. Kan? Bayangkan orang zaman Jepun tu kena tembak peluru tersimpan dekat kepala dia tu, berpuluh tahun. Peluru ada dalam kepala, tak mati. Nah, tak mati, peluru tak boleh keluarkan daripada kepala. Tak mati tuan-tuan. Kenapa? Kerana itu kehendak Allah. Tapi kalau orang kata Allah tak ada kata mati, tak payah. Tak ada aksiden, duduk dalam rumah pun boleh mati. Sebab apa dia mati? Tersedak air, mati. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana ini Allah Ta'ala beritahu kepada kita, mati itu dengan melainnya kerana izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, dan mati ini Allah Ta'ala dah tentukan waktu dia. Kan? Bila mati, tentu dah. Allah Ta'ala dah tentukan. Tak usahlah kita duk fikir-fikir. Kan? Yang kita nak fikir persiapan nak mati. Jangan fikir mati. Sebab apa? Mati ni memang datang. Kan? Kita kena fikir persiapan kita nak menghadapi kematian. Kerana apa? Kerana ketetapannya telah ditentukan waktunya, barang siapa yang menghendaki pahala dunia. Ini ingatan Allah. Nasaya kami akan berikan kepadanya pahala dunia yang dikehendakinya. Sebab tu bila kita buat tuan-tuan, niat kita nak dapat dunia, Allah Ta'ala bagi. Kan? Allah Ta'ala akan bagi. Bagi dengan penuh dia. Orang niat dia nak dunia, Allah Ta'ala akan bagi dia punya, dia punya imbuhannya, dia punya keuntungannya tanpa dikurangkan walau sedikit pun. Tapi orang yang menghendaki pahala akhirat, dekat dunia tak ada lah. Kan? Dia nak pahala akhirat, Allah Ta'ala tak bagi dekat dunia. Allah Ta'ala simpankan ke akhirat. Itu sebabnya kalau orang ni nakkan pahala akhirat, jangan mengeluh kalau dia tak dapat apa-apa. Kenapalah Allah Ta'ala aku minta ni tak dapat-dapat lagi. Nah, dia nak minta dekat akhirat, Allah Ta'ala tahan kan, tak bagi dekat dunia. Kan? Maka kami berikan kepadanya pahala akhirat, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka jadilah orang yang bersyukur. Ketika mana Ali sampai di pintu kecil masjid, Ibnu Muljam merapat kepadanya dan menusukkannya dengan sebilah pedang. Ummi Kalsum puteri Ali berlari menghambur keluar seraya berkata, aduh, ada apa dengan solat subuh? Suamiku Umar Ibnu Al-Khattab juga terbunuh dalam solat subuh. Jadi anak Sayyidina Ali ni kahwin dengan Sayyidina Umar. Mereka ni dia pusing-pusing macam tu lah tuan-tuan. Kan? Jadi mereka ni Sayyidina Umar melamar anak Sayyidina Ali. Ya? Jadi mereka ni, mereka sahabat, mereka menantu, mereka bab betul. Jadi gitu. Kita tak boleh buat, tak boleh harap. Tak apa nak boleh harap. Kan? Tak payahlah. Kan? Ni sahabat-sahabat ni dia lain. Kan? Dia punya makamnya lain lah tuan-tuan. Diriwayatkan daripada Syekh Qusair bahawa ketika Ibnu Muljam menusukkannya dengan pedang, Ali berkata, demi Tuhan pemilik Kaabah, aku telah beruntung. Kenapa? Ibnu Muljam ni orang Yahudi kan? Mati dia, mati syahid lah. Sayyidina Ali mati syahid. Maka berkata Muhammad bin Ali, berkata, telah ditusuk. Setelah ditusuk, Ali segera memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dan setelah itu, dia tidak berkata apa-apa lagi kecuali dengan mengucap La ilaha illallah, La ilaha illallah hingga ajalnya, hingga ajal menjemput dia. Nak tunjuk satu perkara lagi tuan-tuan.
dalam memberi nasihat, walau di saat genting pun, walaupun di saat seorang itu Sayyidina Ali nak mati, nak meninggal dunia, sempat untuk beri nasihat, kena beri nasihat. Sebab tu dalam bab beri nasihat, jangan tunggu jadi sampai alim baru dia nak bagi nasihat. Nak beri nasihat, jangan jadi, jangan tunggu sampai jadi orang baik baru nak beri nasihat. Maknanya selagi ada peluang, ada masa Allah Ta'ala beri, maka berilah nasihat. Walaupun kita ni bukan orang baik-baik, tapi jangan tunggu jadi baik baru nak bagi nasihat. Beri nasihat sehingga kita jadi orang baik. Seperti mana yang disebutkan gambaran kematian Sayyidina Ali karramallahu wajha kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita, insyaAllah. Dan kita peringatkan sekali lagi lah kepada tuan-tuan, sampai-sampaikan supaya masjid rumah-rumah Allah Ta'ala ni diimarahkan. Diimarahkan sementara Allah Ta'ala memberi kepada kita peluang. Takut besok Allah Ta'ala tarik peluang ini, maka kita tak akan dapat masuk lagi rumah Allah Ta'ala, kita bimbang. Jadi peringat-peringatkan, insyaAllah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang demikian, orang yang lalai, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika ashahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazallah anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallah anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallah anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.